Indonesia memiliki beragam kekayaan kuliner yang tersebar di setiap penjuru daerah. Kelezatannya juga jangan ditanya, siap menggoyang lidah. Namun, tahukah kamu, ada beberapa makanan khas daerah yang lezat. Ini ternyata memiliki nama yang unik. Jika kamu nggak tahu asal-muasalnya, mungkin kamu akan kaget dengan namanya. Apa saja makanan tersebut? Simak video ini sampai habis. Pertama, ketela bajingan. Tenang. Habis dengar kata tersebut, jangan dulu emosi. Bukan berniat untuk mengupat, tapi makanan ini memang bernama ketela bajingan yang berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Dinamakan demikian berawal dari istilah masyarakat lokal untuk menyebut sebuah penarik gerobak. Karena ketela bajingan ini termasuk makanan mewah yang dibuat oleh para penarik gerobak di Temanggung saat mendapatkan rezeki. Bajingan manis ini terbuat dari bahan dasar seperti ketela atau singkong berkualitas, kemudian dimasak dengan gula merah, santan kental, serta daun pandan. Jajanan ini dibuat menjadi sajian pencuci mulut atau teman nyemil saat minum teh dan kopi. Ketela bajingan ini juga cocok dijadikan menu takjil atau berbuka puasa karena rasanya yang manis. 2. Nasi kucing. Jangan sedih dulu karena tidak ada kucing yang menjadi korban dalam hidangan nasi kucing ini. Makanan ini disebut demikian karena porsinya yang mini layak makanan kucing. Harganya pun terbilang murah. Nasi kucing sangat populer di daerah Jawa Tengah seperti Solo dan Semarang, serta Yogyakarta. Makanan ini sering ditemui di angkringan. Lauknya pun beragam, mulai dari ikan teri, tahu tempe orek, dan berbagai macam lauk yang ada di angkringan. 3. Kue peler berdebu. Mungkin terdengar ambigu, namun peler berdebu menjadi kudapan favorit masyarakat Kepulauan Riau. Konon, masyarakat setempat menamakannya demikian karena bentuknya yang aneh. Bulat utuh yang bertekstur lembek, layak kelamin laki-laki yang sedang lemas. Kue ini sudah ada sejak tahun 1970-an lho. Peler berdebu terbuat dari sagu yang ditumpuk, kemudian diisi gula merah, hampir serupa dengan klepon. Ternyata masyarakat Kepulauan Seribu terbiasa menamakan makanan khas setempat dengan nama yang unik. Seperti peler berdebu, ada juga kue janda mengandang, kue bom atom, kue ular bulu, hingga kue selingkuh. 4. Memek. Ya, kamu tidak salah dengar. Makanan ini nyatanya ada dan merupakan makanan khas dari Simeulu, Provinsi Aceh. Jangan berpikir aneh-aneh dulu, karena memek ini berbentuk seperti bubur yang terbuat dari campuran beras ketan, gula, santan, dan pisang. Kelezatan memek tak lepas dari pemilihan jenis pisang yang digunakan. Biasanya pisang yang digunakan adalah pisang raja atau pisang kepok. Bagi masyarakat Simeulu, hidangan ini sudah menjadi warisan leluhur dari zaman kerajaan. Nama memek berasal dari kata memek yang memiliki arti mengunyah atau menggigit. 5. Kue tete. Makanan bernama unik lainnya adalah kue tete. Kue ini dinamakan demikian karena bentuknya bulat, melebar, dan menonjol di bagian tengahnya layaknya payudara. Kue ini juga biasa disebut dengan kue ape. Jajanan tradisional ini sering ditemui di Jakarta karena merupakan jajanan khas Betawi. Kue tete terbuat dari olahan tepung beras dan terigu, garam, baking powder, hingga santan, kemudian diberi pewarna makanan hijau atau dari daun pandan. Itulah beberapa nama makanan asal Indonesia yang memiliki nama unik.
Meski bernama unik, jajanan ini juga nikmat buat disantap kok teman-teman. Nah, dari kelima makanan tersebut, kira-kira teman-teman mau santap yang mana nih? Komen di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you in the next video.